lampu LED Philip, semuanya ketiganya ini mati. Yang satu ini ukurannya 23 watt. Yang satu ini ukurannya 27 watt. Satunya lagi ukurannya 10,5 watt. Karena saya penasaran, kepengen bongkar dalamnya kayak apa. Terutama yang 23 sama 27 watt ini sama wattnya. Maksud kami terangnya sama 3000 lumen. Cuman wattnya kok beda antara 23 watt dan 27 watt. Lumennya 3000 lumen. Semuanya ini mati. Kami akan mencoba bongkar. Gimana caranya bongkar? Saya juga mau nyoba. Coba pertama saya akan kasih alat ini, persiapan alatnya seperti biasa. Yang biasa kami bongkar baterai mungkin adaptor pakai minyak kayu putih, udah pakai pengukit yang kecil ini. Kita akan coba yang ke 23 watt dulu. Oke, kita akan kasih minyak kayu putih di sela-sela antara perbatasan ini, bola penutup bolanannya sama ini. Kita kasih minyak kayu putih, kita kasih pilih. Oke, kita pencet-pencet atau kita top ya, pukul-pukul yang putih putihnya ini karena terbuat bukan dari kaca. Aja biar mungkin minyak kayu putihnya bisa masuk. Kita diamkan. Lanjutnya yang satunya kita kasih, kita kasih mutar semuanya, kita kasih. Kita juga kalau bisa dipencetnya, kalau kuat pakai tangan pencet-pencet, kalau enggak ya kita pukul-pukul. Diamkan. Yang kedua kita kasih, kalau kuat masih kelas ya, kita pukul-pukul biar masuk minyak kayu putihnya. Yang pertama sambil kita siapkan yang kecil dulu, kita masukin salah satu pelan-pelan. Thank you.
resikonya datanya akan rusak. Nah, kita lepas. Isinya juga kita lepas. Sebenarnya pakai tang apa itu namanya? Cuma kan nggak punya ini aja. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Kita masukkan. Perangkatnya seperti ini. Ya, pengen tahu ini. Yang 23. Dan kalau menurut saya, terangnya itu terang 23 daripada 27. Tapi nggak tahu kok kenapa ini baru 2 tahun ya. Ini rusak. Ini hanya bongkar aja, nanti kita akan lihat. Pengen tahu LED-nya rangkaiannya sama apa enggak. Sekarang yang 27 kita bongkar. Sama cari yang kecil ya. Saya campur kasih minyak lagi. Sudah dengar. Pelan-pelan. Nah, kita mutar. Hati-hati kena tangan brengnya. Susah ya. Ambil miring gini ya. Ketok-ketok gitu. Miring terus. Nanti akan sebagian ya rusak, nggak bisa dipasang lagi. Aduh, manual masuk lagi ya. Ternyata yang 27 watt lebih sedikit LED-nya. Nah, yang sebelah kanan yang sini ini 27 watt, yang sini 23 watt. Pantesan yang kalau lebih terangnya lebih terang 23 watt. Ternyata LED-nya
caranya. Ya, ternyata yang tipe 27 ini agak susah ya. Terpaksa rusak. Duh, popel semua ininya. Ya, akhirnya bisa juga, tapi ya hancur. Hancur. Oh ya, ini masih naik. Kita lepaskan dulu kawat untuk kabel AC-nya untuk listrik. Pakai solder. Dilem juga rupanya. Potnya, PCB-nya ternyata gede. Nah, dilem ya. Dilemnya ini, makanya nggak bisa dilepas. Ternyata ini komponennya lebih sedikit, lebih kecil. Mungkin komponennya ini SMD. Ya, lepas. Dilemnya. Ya, ini yang 27 watt, cuma ini perangkatnya ya. Nah, beda dengan yang 23 watt nih. Kayaknya kalau mau nyervis tuh lebih enak ya 23 watt, besar-besar komponennya, terus LED-nya lebih besar, lebih banyak. 27 watt, cuma ya simple atau IC ini aja. Oke, ini yang 23, ini yang 27, ternyata lain-lain. Oke, kita akan coba yang ini tadi, satunya lagi yang 10 watt. Pelan ya, mungkin ya agak rusak-rusak dikit ya. Jadi kalau lampu LED ini di servis ya sebenarnya nggak bisa, susah bongkarnya soalnya. Hati-hati kena tangan. Ya. Karena sudah lama keras, plastiknya akan hancur. Nah, ini sudah bisa buka. Ya, wow. Nah, seperti ini. Jumlah LED-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LED. Kayaknya ada yang putus LED-nya nih. Terbakar. Sama aja kalau kita buka ya dalamannya. Lemnya ini hilang. Susah ya, ini tadi saya pukul-pukul akhirnya bisa juga ya dicongkel. Nah, lepas. Duh. Ternyata trafonya lepas, putus. Ini yang 10 watt alatnya ya. Sini hanya caranya buka saja, dan untuk melajari skema langkahnya lampu ini kita bahas di video yang lainnya ya. Hanya penasaran, LED-nya cuma segini kok mahal banget.
ya nggak mahal ya, kita buat juga nggak bisa. Ya demikian ini tadilah, pengen tahu dalamnya lampu LED ternyata susah untuk dibongkar, dan ini nggak disarankan untuk di servis ya, kalau soal dibongkar ya rusak semua. Semuanya pakai ini harus, mungkin harus pakai alatnya. Yang perlu saya tahu itu yang ini LED 23 sama 27 yang wattnya itu beda, 23 watt sama 27 watt, tapi lumennya sama. Secara lumen sama, tapi secara nyata realnya itu kalau menurut saya yang 23 itu yang lebih terang. Makanya penasaran saya bongkar, ternyata yang benar banyak LED-nya yang 23. Ada yang 27 ini. Apa lain pabrik atau gimana ya? Semuanya ini ya bikinnya made in China semua. Tapi Philip. Ya, demikian cara membongkar lampu LED Philip 23 watt, 27 watt dan 10 watt.